Yo kawanku, kembali lagi di YouTube channel Swasta Nata. Sekarang kita akan review dari Indomie goreng dan mie sedap Korean spicy chicken. Manakah yang lebih baik? Why? Kita pertarungkan keduanya, oke? Okay? Kita rebus satu-satu, nanti kita akan cobain. Ditunggu ya, cai. Oke, yang pertama kita akan rebus Indomie goreng. Nah, ini dia kemasannya. Mantap. Kalian bisa dapatin di toko-toko terdekat. Oke, sekarang kita rebus ya. Ada logo Bali United. Bali United selamanya. Tunggu sampai blebek-blebek. Nanti matang kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya di sini ada yang jelas ada minyaknya. Cukup banyak. Lalu ini mungkin kayaknya bawang gorengnya. Lalu ini penyedapnya. Ini kita campur ketiganya, oke. Tunggu ya, sebentar lagi pasti matang. Ini sudah matang. Udah layu, jangan terlalu matang, nanti jelek, lembek, oke. Segini udah pas nih takaran. Sekarang kita campurkan minyaknya, oke. Mantap. Aromanya nyengat banget kawanku. Lalu kita masukkan ini bumbu penyedapnya. Waduh, aromanya. Lalu ini bawang gorengnya. Aduk sekarang kawanku. Oke. Setelah ini kita bikin yang mie sedap spicy chicken, Korean spicy chicken. Jadi kita akan battle. Dan ini dia. Mie sedap Korean spicy chicken. Ini sedikit berkuah biar mantap, biar berasa Korea-Koreanya, oke? Kita tunggu aja. Sekarang kita rebus. Masukkan. Waduh. Minyaknya jatuh, men. Oke, ini ada minyaknya. Ini bawang goreng. Oh, ini udah ada tulisannya satu-satu. Ini kayak bumbu yang bikin dia berasa Koreanya, bikin pedas. Tuang pedas gila satu, tuang pedas gila dua. Mantep kayak ini bro. Sama ini tambahan penyedap mungkin ya, bubuknya. Mantep jiwa. Ditunggu sebentar lagi matang. Masak mie gak usah lama-lama, bentar aja, 3 menit sampai 5 menit aja udah matang. Karena mie terlalu lembek, bukan tipe gue kawanku. Kurang abdol kalau terlalu lemek. Oke, mie sudah matang. Kita tuang ya. Ini dia mie. Tambahkan kuahnya sedikit. Kasihan kebuang, guys.
Udah cukup kali segini ya. Mantap. Sekarang kita masukkan minyaknya dulu. Pelan-pelan. Kita cium aromanya. Nggak ada baunya, bro. Itu warnanya. Mantap. Lalu masukkan nih. Mau satu aja apa dua? Apa keduanya? Keduanya aja, bro. Masukkan biar pedasnya nampol. Ini bumbunya tambahan. Mampus enggak nih? Banyak micin. Terakhir bawang goreng. Bawang gorengnya banyak, guys. Langsung kita aduk. Apakah dia berubah warna? Kita lihat. Oh, mantap. Warnanya lebih pekat ya. Baunya baru kecium, guys. Nah, udah jadi. Sekarang kita battle sama mie Indomie goreng. Oke, ini dia penampakan dari Indomie goreng. Dan ini mie sedap kari, spicy kari. Lihat kuahnya tuh. Kuahnya kental, bro. Mantap jiwa. Kita coba mie Indomie dulu ya. Lihat. Mantap. Warnanya, bro. Merah, baunya. Nyengat. Kita coba ya. Makan, 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 makan. Minyaknya bikin di tenggorokan panas ya. Langsung langsung gitu loh. Tapi mantap. Enak, cuman pedes. Sekarang ini kuahnya. Mantap. Kita coba kuahnya dulu ya, guys. Masih panas. Tumben mie sedap. Keluarin mie seenak ini. Cocok sih di mulut gue. Sekarang kita coba mie-nya. Makan, 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 makan. Tekstur mie-nya tuh lebih bagus sih, lebih lembut ini. Untuk kuahnya kental, mantap. Untuk mie goreng, teksturnya ya pada umumnya mie goreng emang seperti ini. Goreng Indomie, memang lembut, nggak begitu besar, nggak ngembang kayak mie sedap. Tapi untuk rasa, ini lebih meledak di mulut. Pedes loh. Tapi mie-nya kecil-kecil, enak. Kalau ini mie-nya ngembang, cepat ngembang. Tapi rasanya ini enak. Enggak begitu pedas. Cuma apa ya? Karena kurang tahu gimana rasa Korea-Korea itu, mungkin ini seperti ini ya, worth it lah. Kuahnya
habisin ya. Tunggu next video. Jangan lupa subscribe Swasta Nata.